Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kali ini saya memperkenalkan produk lokal, ya, lokal tapi campur impor. Ini model FX Crown. FX Crown lokal, ya, tapi sudah menggunakan laras impor, laras LW, kemudian tabung juga komposit, ya, Taiwan, regulator juga pakai regulator Taiwan, popornya popor kayu tapi ini pakai water printing bukan laminated. Biar lebih jelas saya dekatkan. Ini popor laminate, laminated ini setelan pipi bisa naik turun. Triggernya mat, ya. Ini pengunci triggernya, set levernya. Ini model FX Crown. Tabungnya komposit 300 cc, larasnya LW. Ini LW kan aslinya kan 60,5 cm, kalau masih full dipasangkan kelihatan lebih panjang, ini terpaksa dipotong biar ukurannya proporsional. Jadi kita pakai panjangnya 50 cm, kita buang 10 cm di pangkal, ya, jadi yang depan masih utuh. Yang bagian bawah ini manometer yang ada di chamber mengukur tekanan chamber. Yang di atas ini manometer yang ada di regulator, itu mengukur tekanan yang ada di dalam tabung, di dalam botol. Regulatornya regulator lama, ya, Taiwan. Ini ada setelan power. Setelan power di sini hanya merubah ukuran dari ruang ledak ini ke dalam laras, masuk ke laras. Satu itu pakai lubang yang paling kecil, dua lubang yang sedang, tiga lubang yang paling besar. Jadi nanti besar kecilnya lubang transfer itu pengaruhnya terhadap FPS juga. Semakin besar semakin maksimal, semakin kecil maka berkurang juga powernya. Kiranya juga niru-niru senapan impor ini, variasi saja buat megangi popor biar nggak goyang. Itu variasi triggernya tadi, trigger mat. Ini saya pakaiin air stripper untuk melindungi drat peredam. Ini buatan lokal dan bukan CNC. Ini buatnya masih manual. Nah, cuma manualnya itu benar-benar rapi, ya. Kalau CNC kan ngejar keseragaman dan kecepatan. Kalau ini enggak ngejar kecepatan, ngejarnya hasil yang memuaskan. Ini FX Crown lokal, ya. Popornya pakai water printing. Powernya ini FPS-nya sekitar 900 kalau pakainya kemarin dicoba pakai JSP Exact Heavy. Kalau pakai peluru yang lebih berat otomatis FPS-nya turun. Pakai barakuda nanti naik lagi, FPS-nya lebih besar. Ini regulator disetting di 1700. Settingan regulatornya 1700 PSI. Jadi kalau tabung ini isinya 3000 atau 3200 atau 3500 atau cuma 2700 saja atau cuma 2500 PSI, yang dianggap bekerja di dalam chamber ini adalah sesuai settingan regulator.
tekanan kerjanya tetap 1700 PSI. Kalau sudah turun sampai 1700 juga, ini tambah turun lagi. Kadang ini sudah 2000 saja, ini sudah enggak 1700. Sudah berkurang. Itu. Nah, kadang kita menemukan sendiri berapa setting paling maksimal, paling bagus untuk mendapatkan akurasi yang stabil atau konstan. Misalkan untuk band rest di 15 tembakan. Nanti kita tahu unit kita itu untuk mendapatkan 15 shot dengan FPS yang stabil itu pada tekanan berapa sampai berapa. Kalau sudah ketemu itu jangan isi di luar itu. Misalkan 2500 PSI sampai 2300 PSI. Berarti cuma buang 200 PSI tapi menghasilkan 15 tembakan yang stabil. Berarti setiap kita main usahakan dari 2500 sampai ke 2300 PSI. Ini sebenarnya buat hunting. Tidak terlalu berat. Ini satu tangan aja masih ringan. Nah, saya nggak ada timbangan. Kalau ada timbangan kita timbang. Ya, sangat ringan. Ini. Ada yang versi menggunakan tabung biasa, tabung dural. Tapi kalau yang ini yang menggunakan tabung komposit. Untuk pemesanan bisa menghubungi WA saya 081569758 69. Facebooknya Purba Beni, sama Beni Purba. Kelengkapannya apa saja nanti kita ngobrol saja di WA. Ya, tadi larasnya LW, tabungnya komposit, regulator Taiwan, ya popor menggunakan water printing, setelan pipi, bisa diperkirakan harganya. Itu saja, perkenalkan ini produk lokal, lokal kloningan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.